hutan Gunung Ungaran yang sangat luas, di manakah keberadaan macan-macan Jawa itu? Saya masih sangat penasaran di manakah keberadaan macan-macan Jawa itu, yang mana pada masa pemerintahan Hindia Belanda macan-macan tersebut banyak sekali dan diburu secara bebas, karena waktu itu di masa kolonial Belanda belum ada undang-undang yang mengatur tentang itu. Jika sekarang sudah diatur tentang itu, lalu kita mendengar ada orang dipenjara karena memburu dan membunuh harimau, itu semata-mata untuk melestarikan keberadaan harimau, termasuk yang di hutan Gunung Ungaran di Pulau Jawa, bagian Jawa Tengah ini. Dan saya sesekali atau beberapa kali atau banyak kali berhalusinasi atau membayangkan bahwa macan-macan tersebut melintas di dekat saya, entah di depan saya, belakang saya, atau samping kanan saya, atau samping kiri saya, ketika saya berkunjung ke hutan Gunung Ungaran ini, tepatnya di surup atau air terjun Semirang. Itu yang warnanya abu-abu seperti seragam sekolah anak SMA. Nah itu juga dulu menjadi santapan macan-macan itu. Ketika macannya itu lapar, terus ada kesempatan monyetnya itu lengah, nah sudah diterkam, dimakan. Diduga keras santapan macan-macan Jawa itu adalah kera-kera yang ada di sini. Sesekali atau banyak kali saya melihat ada kera-kera beserta anaknya berlintasan atau melintas berada di dekat saya, dan mereka sepertinya meledek saya, minta kasang atau minta pisang. Diduga waktu itu ketika kera-kera tersebut turun dan hendak minum, akan minum di sungai ini, diserang oleh macan-macan Jawa itu. Macan-macan Jawa itu mengendap-endap, ketika lengah kera tersebut langsung diberakot. Ada Mbak cantik. Nanti dulu. Tenang dulu, jangan tegang dulu. Musiknya saya matiin dulu ya, untuk berhumor atau berseneng-seneng sama Mbak cantik ini. Berencang. Misi ya, Pak. Monggo. Ya, Mbak. Berencang. Kok koyo ki Mbakan ngoten. Niki mriki ramene nak minggu tok nggih, Mbak. Mboten ngertos kula. Mboten ngertos. Oke lah, tampaknya Mbaknya itu tadi kurang tanggap. Saya lanjutkan lagi musik yang tegang tadi. Lah, nemu Mbak cantik lagi, guys. Itu tadi selingan, guys, biar enggak tegang. Demikianlah petualangan Mas Anton ini mencari harimau Jawa di hutan Gunung Ungaran, tepatnya di Curup Semirang. Jangan lupa subscribe ya.